the blast. Okay, as a mentor, I will develop it. Dari Iran. Ha? Yang ni lokal. Yang Sarawak punya. Tapi dia tak ada nama-nama yang... Dia tak adalah. Memang ikan terubuk macam biasa je. Ikut macam ni je. Biasa. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Saya nak tanya nama Pakcik. Nama Pakcik Sufi Benjol. Umur? Umur 52. Dah berapa tahun dah Pakcik punya? Lebih 30 tahun. Lebih 30 tahun. Boleh kami tahu Kak, sotong-sotong sama udang ni datangnya dari mana? Ini dari laut. Ada orang kan dari sungai. Orang ada pancing, jala, jaring. Oh. Ha, yang ini dari sungai, yang ini laut. Oh, okay. Berapa lama kesegaran udang dan sotong ni boleh bertahan? Berapa lama pun boleh. Kalau kita masuk dalam freezer pun, tahu kita nak. Tahun. Ha? Ya. Betul. Lagi? Lepas tu, boleh tahu ke jenis-jenis nama spesifik untuk sotong dengan udang? Ini sentong lah. Sentong-sentong. Udang-udang. Ini ada udang dalam, udang darah, anak udang. Semua ada. Okay. Terima kasih, Pakcik. Okay. Terima kasih, Pakcik. Nama dengan umur? Yang umur? Umur sikit je. Okay, nama Farida Sahari. Umur 43 tahun. Macam mana Puan mengenai pasti kesegaran ikan atau makanan yang, laut yang lain? Okay, kalau nak tengok ikan segar tu, mata dia tak merah lah. Okay, badan dia stay firm, dia tak lembik. Kalau macam udang tu, kepala dia tak hitam. Dan kalau ketam, dia berat. Dia segarlah. Soalan tiga, apa ikan yang Puan suka beli? Saya suka beli ikan tenggiri, ikan kembung dan ikan terubuk. Kalau beli ikan-ikan kat sini, berapa lama boleh bertahan? Boleh tahan, depends lah. Kalau you masuk terus dalam fridge tu, boleh tahan lah. Lebih daripada seminggu. Okay, this is...